gue kan? Nuduh gue loh. Jangan sombong. Ah, kalimat itu terus, Kong. Kamu tuh gak sombong. Sorry ya, gue geledak. Lepasin gue. Gak bakal. Oh, gue sampai bebas. Gue habisin semua. Kalau lu bebas, kalau bablas ke kuburan. Rere! 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 Alafu, daripada antum buang-buang waktu konsultasi sama untung, mendingan antum beli parfum Ana. Parfum Ana ini bisa menyelesaikan masalah yang sedang antum hadapi. Come on, murah. Mohon maafan, Faruk. Mohon maaf banget. Ente jangan rayu pelanggan gua. Dia ini datang buat konsultasi. Mohon maaf ya. Dia udah wangi, gak butuh parfum. Tunggu. Silakan pelangganku. Terima kasih. Sini. Alafu. Kalau mau konsultasi, jangan sama dia. Salah jalan nanti yang ada, sesat. Begitu? Iya, dia ini bisa menyesatkan. Kalau antum punya masalah, yang pertama kali antum datangi itu Allah. Jangan datang sama manusia. Apalagi tukang nujum. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Puan Faruk, lu jangan menjatuhkan harkat dan martabat gua depan pelanggan. Sembarangan aja lu, nuduh gua tukang nujum, fitnah lu. Ya udah, tukang sihir alias dukun. Jangan percaya, lihat dong. Gue pakai apa? Peci, baju koko. Gue nih ustad kondang yang diberikan karomah. Kemasannya aja begitu. Jangan mudah percaya melihat penampilan dari luar. Aduh, saya jadi bingung ini bang. Maaf, kagak jadi aja dah. Permisi. Jadi dong. Diskon. Ya Allah, 50%. 20%. Paruk. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi. Ini semua gara-gara lu. Pelanggan gue jadi pergi. Itu sama aja lu mematikan rezeki gua. Nauzubillah min zalik. Hei, rezeki itu yang punya Allah. Antum mau menghina Allah ngomong kayak gitu? Bukan menghina Allah, tapi menghina lu. Wah, antum menghina manusia namanya. Itu zolim. Ah, lu yang zolim. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kesabaran gua habis. Gua sikat juga lu. Sikat anak. Betul. Sanggup. Antum bisa. Umatan preman di pasar makmur. Udah, gak usah banyak omong. Ya Allah ya Rabbi. Ayo. Antum pikir antum mantan preman? Assalamualaikum. Oh, enggak ada. Waalaikumsalam. Lu berdua mentang-mentang apa yang enggak ada, lu berantem di mari. Enggak. Berantem? Ngaco. Siapa yang berantem? Kita harmonis begini. Nih. Tatu lagi. Ya. Makanya cepet nikah. Hah? Ana? Biar ada ngurusin. Antum mana bininya? Ada gak pernah kelihatan. Mas Tommy? Kenapa? Sebentar ya, Mak. Mas. Assalamualaikum, Mas. Insya Allah yang dibantu doa. Hati-hati nggih, Mas. Waalaikumsalam. Ya iyalah si Wiwi. Gue digeser aja. Udah, gitu doang. Aku cepet banget. Mas, apa cuma pamit boleh? Pamit? Emangnya kamu udah ikhlas? Astagfirullahaladzim, boleh. Mas Sutianti, Mas Apo itu pamit mau jemput Mbak Rere. Bilang dong kalau pamit mau jemput. Kirain pamit mau... Bule istighfar. Wiwi! Muka lu ngomong sembarangan banget lu. Apa kan ponakan lu, Wi? Mantuk aku sayang lu. Bule aja angkat. Sini. Assalamualaikum, Napoy. Ini Bule Wiwi. Napoy, Bule. Meski. Lu gantengnya Dewi. Yalah. Mas Dharma ngapain telepon di HP Wiyanti? Apa ya? HP Dewi mati.
Ayo ndak mungkin toh kalau HP Dewi itu mati ya mas. Dewi lupa ngecas. Halah. Mas Dharma sekarang lagi di mana? Iya Dewi. Mas udah di pasar, ini udah di kios. Tapi kayaknya ada sedikit masalah. Mas mau antar pesanan, tapi Rosa nggak ada. Kiosnya Rere juga masih tutup. Mas? Iya. Bilang aja kalau Mas Dharma itu mau minta tolong Dewi buat ditemenin di kios. Jujur aja ngapa sih Mas kalau Mas Dharma itu kesepian? Kangen ya sama Dewi. Nah, kok pakai ngomong lagi ada masalah? Masalah apa? Mas Dharma lucu? Dewi yang lucu. Nah, iya. Yaudah kalau gitu, Dewi sekarang otw pasar kencing, gih. Ikan hiu, nongkrongnya ditunggu. I love you. Jangan lupa Dewi ditunggu. Iya, Dewi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hai, kakak. Mas Dharma? Mas? Assalamualaikum. Ups. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, aku boleh pinjem gak? Pinjem apa? Kerudungnya. Tapi ini kan kios jualan, bukan tempat penyewaan. Cuman Inoy pakai buat foto doang, Kak. Iya, nanti kakak bantuin Inoy foto. Mas Dharma. Dok, nggih. Ini HP-mu. Nggih. Nggih, Bule sekarang harus langsung pasar kencing. Pak Lekmu berada dalam bahaya. Wiwi. Lu lebay banget jadi bini lu. Heh, Bang Dharma ada yang menyulik. Iya, Mak. Inilah resiko punya suami cover boy. Istri jadi gak tenang hidupnya. Gak usah mati ya. Enggak. Mas Dharma. Yan, okay. Itu Wiwi ngomong. Bang Dharma ada yang menyulik. Kayaknya enggak deh, Mak. Bohong. Gak yakin juga ya. Boleh pergi dulu, dong. Enggak. Jaga mesin jahit. Oh, enggak. Jaga kelakuan, Mak. Lu coba itu. Gua yang dipesen. Lu, bukannya gua yang dipesen. Hati-hati, Bule. Gak usah dipesen, Yan. Ya, Mak. Oh, enggak. Kong! Kong! Apa? Kong ngambil dompet gue, kan? Nuduh gue, loh. Jangan sombong. Ah, kalimat itu terus, Kong. Kak, kamu tuh gak sombong. Sorry ya, gue geledak. Deh. Gua bilang juga apa? Jangan sombong. Lagi. Bang. Gimana, Bang? Gak ada, udah gua cari. Serius, lu? Udah gua gled. Gak ada. Kok bisa balik ke saku gue? Ah. Bang. Bang. Undur. Silahkan. Ayo. Sebentar. Sini maju.